Kalau ekspedisi kita berhasil, itu merupakan hadiah perkawinan yang spektakuler antara kau dan Rusdi. Enak aja, memangnya siapa yang bilang aku mau kawin? Kau sendiri kan tahu, aku sedang mempersiapkan sebuah karya tulis. Alah, itu kan bisa selesaikan kapan saja. Tidak bisa dong. Kau sendiri bagaimana dengan Leo? Iya, apa-apaan nih? Nama aku kok disebut-sebut? Mana tuh bandit-bandit? Kok belum kelihatan? Programnya belum selesai. Program apaan? Biasa, molor. Bajingan, bikin kaget orang saja. Ngomong aja kalian datang komando di Menwa. Tidur kalian saja tak terlatih. Naluri penting. Alah, jangan propaganda pagi-pagi, Bung. Tentang bangun duluan, hilang demi tujuan. Ini kok begitu ya? Hei, Bung. Ngomong sih ngomong, main sambar aja kopi orang. Sorry, aku kira belum diminum. Sudah, pagi-pagi jangan bertengkar. Tugas kalian sekarang, menanak nasi. Aku dan anak akan pergi mandi dulu. Kalian taruh saja di atas tungku, jangan sampai jadi kerak. Beres, jangan khawatir. Hei, hati-hati. Kalau ketemu macan, kalian kencingin saja. Biasanya macan takut sama kencing perempuan. Dari mana saja kau, Leo? Waktu keliling tadi, aku sedikit mengadakan observasi. Menurut naluriku, candi yang terpendam itu berada di bukit utara sebelah sana. Alah, jangan naluri-nalurian. Ilmiah, Bung. Tapi kadang-kadang betul juga, Max. Semenjak mendapat latihan komando, nalurinya makin terlatih. Iya. Sampai-sampai ada tokai di seberang sungai sana, dia sudah tahu. Bang, yang kemarin datang menemui Bang Petrus itu siapa, Bang? Oh, biasa. Anak buahnya yang di pertambangan Bukit Ular. Urusan apa? Bawa hasil penjualan emas. Oh. Bang, mampir dulu di pancuran. Aduh. Ngapain? Perut nih, Bang. Gak enak banget. Aduh. Macam-macam saja. Ntar aja dikali. Aduh. Ayo. Aduh. Gak tahan nih, Bang. Aduh. Dengar. Seperti suara perempuan. Kukira Rusdi tidak ikut. Jangan-jangan ada tawanan kita yang lari. Ayo. Kamu pakai shampoo apa, Rin? Ini? Bagi dong. Pokoknya sebelum perkawinanmu, ekspedisi kita mesti selesai. Seperti apa yang dikatakan Leo. Hah? Apa dia bilang? Karena letusan gunung berapi yang sebelah sana itu, maka candi itu terpendam oleh batu dan laharnya. Lalu, Rin, karena proses alam yang panjang, maka kita tidak dapat melihat bekas-bekasnya karena telah dipenuhi oleh tertumbuhan tanahnya. Udah yuk, An. Ayo. Rupanya bukan tawanan kita. Kita harus menangkapnya dan menyerahkan pada Petrus. Aduh. Heh, siapa kau? Kenapa lu, Gleh? Berani ngintip orang mandi. Sikut tajam benar. Kira-kira dong, Bang. Gua gak sengaja, Bleh. Bikin gara-gara aja sih. Lihat nih kepala orang jadi begini nih. Nona manis. Sebaiknya kalian menurut saja pada kami. Urusin dong, Bang. Udah pala gue licin. Nah, kebetulan, Bleh. Bekas itu cewek-cewek kali. Nih, gue tempel sama ini. Sama juga. Apaan nih, Bang? Baunya gak enak. Udah, lo tenang aja. Kami tidak akan berbuat kurang ajar. Bila kalian mau turut bersama kami. Bawa mereka. Kenapa mereka belum datang juga? Padahal nasi sudah matang.
Masa mandi lama benar? Sebaiknya kau pergi lihat mereka, Max. Ah, biasa. Perempuan kalau mandi berdua pasti lama. Gak tahu dia pada ngapain. Udah, Max. Jangan banyak omong. Kita kan perlu mandi juga. Naluri itu mengatakan, pasti terjadi sesuatu. Naluri. Terus dia mau kawin terang-terang saja, Bung. Bajingan! Oke, oke. Aku tidak percaya atas pengakuan kedua perempuan itu. Coba kau pikir, mana mungkin hanya mereka berdua di tengah hutan yang masih perawan itu? Iya, aku juga merasa pasti masih ada teman-temannya yang lain. Tapi kita harus tekankan kedua perempuan itu untuk mengaku. Kita harus bertindak cepat bila kita tidak mau yang berwajib mencium tempat ini. Barnas, segera kau kirim Darus dan anak buahnya untuk menyelidiki hutan itu. Baik, Bang. Dugaanku juga, bila mereka memang ada, pasti mereka belum sempat turun dan masih di hutan itu. Oke, kirim Darus cepatnya. Sebagai orang baru, tidak tahu keadaan di sini. Aku sudah bosan menunggu. Aku tidak mau tinggal di sini. Betul. Tapi kalau sendirian? Hei! Ngapain kalian lama-lama di situ? Hai, jangan semua! Cepat semua! Lari! 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 Ayo, lari. Apa itu? Sebuah batu longsor tindak Lydia. Dono, coba kau periksa. Tidak ada apa-apa. Hei, ayo jalan semua. Ayo jalan. Cepat. 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 Lambat sekali, jangan juga ada babi hutan di hutan ini. Hei, Leo. Tunggu. Coba kau lihat semak-semak ini. Pasti bekas dilalui serombongan orang. Kita ikuti jalan ini. Kalian berdua kemari. Mana si Nuning?
Dari tadi aku tidak melihatnya. Aku tidak tahu. Kurang ajar. Kau berani berbohong. Sini, kau lihat teman si Nuning. Kami tidak bertugas untuk menjaganya. Jangan coba-coba melawan anak tolol. Dono, cepat kau cari si Nuning. Mungkin dia melarikan diri. Baik.